Sebelum saya jelaskan, kita lihat video ini ya. Nah, di sini saya e, ngenokin musuh, kemudian teman saya itu kenok yang nomor tiga ini, saya nge-revive terus saya langsung kill orang yang e, menyerang nomor tiga itu, dan langsung dapat life saver Jadi itu aslinya kita itu saat HP teman tim itu 60 HP kita harus menjatuhkan musuh yang menyerangnya dalam 20 detik teman-teman tapi saya tadi ambil cara yang gampang ya kan kalau kita menunggu teman tim kita itu HP nya 60 itu kan eh, lama dan susah ya teman-teman ya nggak mungkin kan kita mepet teman kita terus sampai ngelihat dia sekarat gitu kan kan nggak mungkin nah jadi di sini saya tuh melakukan cara kalau ada yang temen yang kenok itu langsung kita revive terus kan otomatis HP dia kan pasti di bawah 60 terus kita harus menjatuhkan musuh yang nyerang teman kita itu nah, jadi bisa dipahami nggak teman-teman kira-kira itu jadi kan misalkan ada teman satu tim kita kenok gitu kan langsung kita samperin revive tapi kita harus pakai tifa ya biar cepat gitu Nah, setelah pakai Tifa kan cepat langsung kita harus kenokin musuh yang nyerang dia gitu. Dalam waktu 20 detik itu harus cepat juga. Jadi kita baru bisa mendapatkan eh, poin achievement life saver ya, teman-teman ya, yang artinya tuh penyelamat hidup. Nah, di sini ada keterangannya saat HP teman tim 60 jatuhkan musuh yang menyerangnya dalam waktu 20 detik. Nah, ini ini saya dapat video yang lagi hoki teman-teman. Ya lagi hoki itu gimana bisa hoki? Eh itu teman saya itu pas HP dia itu di bawah 60. Kemudian tuh aku ngekill musuh yang nyerang dia, yang nyerang nomor si nomor tiga ini ya teman-teman ya. Si namanya si Idol-Idol ini. Dia itu kan mau di hampir hampir sekarat ya, sekaratin musuh. Terus, aku ngekill musuh yang nyekaratin dia. Teman-teman, aslinya kan memang seperti itu. Tapi kan yang cara yang pertama tadi saya ambil mudahnya saja. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan eh, bisa dipahami ya, teman-teman. Ya, terima kasih.